bekerja sama, berkoordinasi. Nah ini Bapak kesini hanya untuk nitipin aja, dengan ngancam pula, saya bilang gitu. Nah terus tuh. Itu yang ada di meja kepala saya. Perkembangan kaitan dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan sebagaimana pasal 335 dan pasal 400 KUHP yang terjadi di SMA 3 yang diduga yang telah dilakukan oleh pihak dari sekolah SMA 3 yaitu Oknum Lurah Kelurahan Benda Baru, yang mana kami dari pihak penyidik kepolisian Polsek Pangkulan telah melakukan pemanggilan melalui izin Ibu Wali Kota karena beliau adalah seorang pegawai negeri. Kemudian hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, beliau Bapak Lurah Benda Baru yaitu Bapak Saidun telah kami panggil, sementara masih saksi ya. Beliau datang dan sementara masih lanjut dalam pemeriksaan oleh penyidik. Terkait pemanggilan Lurah ini apakah didampingi oleh pengacara atau seperti apa, Pak? Oh tidak, dia didampingi oleh Bapak Sekcam dari Kecamatan Pamulang. Sudah berapa pertanyaan, Pak, yang di ini, Pak? Wah, kami tentunya penyidik baru melakukan pemeriksaan, beberapa pertanyaan saya belum tahu. Yang jelas sekarang masih dalam proses pemeriksaan, statusnya sekarang masih saksi. Kasus penipuan yang dilakukan tersangka inisial L ya, yang amankan beberapa